Anggota DPRD Kabupaten Toraja Utara ikut memantau penyerahan bantuan langsung tunai di Lembang Buntu Batu, Kecamatan Tikala, Toraja Utara. Pemantauan tersebut dilakukan oleh Julianto Mapelai dari fraksi Golkar, Freddy Bato Arung dari fraksi Demokrat, Yusuf Tangkemanda dari fraksi Persatuan, dan Filipus Dambe dari fraksi Golkar. Julianto Mapelai usai memantau penyerahan BLT mengatakan, pembagian BLT di Lembang Buntu Batu saat ini sangat tepat. Menurut Julianto, pembagian BLT sangat tepat karena program pemerintah ini betul-betul dirasakan warga, juga sangat menyentuh masyarakat di tengah pandemi COVID-19 saat ini. Julianto menambahkan, agar pendataan di kalangan masyarakat betul-betul real agar tepat sasaran. Pembagiannya sangat tepat karena betul-betul ini program pemerintah, jadi sangat tersentuh ke masyarakat. Apa yang dikatakan Pak Bupati tadi, jangan sampai ada yang mendapat dua kali. Itu yang perlu kita sikapi, karena apa? Ini kita manusia, kadang ada sifat ada kekeliruan. Nah, kita himbau kepada Kepala Lembang kalau ada kejadian begitu supaya cepat diklarifikasi dan diselesaikan. Dan semua masyarakat akan mendapatkan semua. Ada berapa program itu dari pemerintah, ada PKH, ada bantuan non tunai, ada BLT, semua itu akan merata ke masyarakat, tapi tidak boleh ada yang double.